Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ibu Mix Channel teman-teman ya. Kali ini saya akan membuat tunik dewasa dari kain sarung ya teman-teman ya. Ini sudah sudah saya potong. Tapi karena motongnya malam jadi saya tidak merekam ya teman-teman. Saya tidak membuat video karena saya motongnya tadi malam. Ini saya pecah pola ya teman-teman ya, ini untuk tuniknya saya pecah pola seperti ini. Jadi ini bagian depan seperti ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan menggabungkan ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke teman-teman, kalian pecah pola seperti ini dan ini saya kasih rempel ya teman-teman ya. Jadi first time ini seperti ini teman-teman ya, pecah pola jadi digunting seperti ini ya teman-teman ya, digunting serong seperti ini. Lalu saya ini sudah menjahitnya ya teman-teman, saya ini sudah pasang rempel ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ya. Lalu ini nanti saya akan menggabungkannya seperti ini teman-teman. Jadi kita harus teliti motifnya teman-teman, ini yang luar dan yang dalam ya teman-teman, yang lebih terang yang luar ya teman-teman, karena kadang-kadang kalau nggak ada bisa keliru ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, menggabungkannya nanti seperti ini teman-teman, seperti ini. Lalu saya akan kasih jarum pentul ya teman-teman ya. Bentuk dulu sampai seluruh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya sudah kasih jarum bentuk seperti ini teman-teman. Nanti kita tinggal menjahitnya dan nanti jadinya akan seperti ini teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Lalu ini untuk apa itu, untuk talinya isi ya teman-teman. Ini untuk lengan serut ya teman-teman. Jadi ini untuk talinya. Talinya saya akan membalikinnya teman-teman seperti. Oke teman-teman, untuk talinya seperti ini ya teman-teman. Jadi setelah kita jahit seperti ini teman-teman, kita gunting sekitar 3 cm ya teman-teman ya, 3 cm. Lalu untuk ukuran panjangnya kita sesuaikan dengan seberapa panjang kita membuat serutnya ya teman-teman. Ini bisa disesuaikan, kita balik seperti ini teman-teman ya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman. Satu lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jumlahnya semuanya 4 ya teman-teman, kanan kiri ya teman-teman. Oke, ini saya akan menggabungkan ininya teman-teman sekarang. Thank you.
ke dalam kulkasnya nanti, dan tinggal menggabungkan dengan bagian apa itu kerah. Bagian ini ya teman-teman ya, bagian ini, dan juga nanti bagian belakangnya ya teman-teman ya. Siapa dulu teman-teman.